pesepak bola Pratama Arhan dengan selebgram Aziza Salsa kembali diuji. Wanita yang akrab disapa Zizi ini diduga berselingkuh dengan mantan pacar Rahel Fenya, Salim Nodar. Spekulasi soal Azizah jadi selingkuhan Salim Nodar pun menjadi topik perbincangan warganet dan bahkan jadi trending topik di Twitter atau X. Beredar pula chat yang mempertanyakan apakah kabar ini hanya gimmick, tetapi disanggah tegas oleh Rahel Fenya. Pada isi chat tersebut, Rahel justru mengungkap fakta yang lebih mencengangkan. Ia mengaku telah dihubungi oleh Pratama Arhan yang lebih dulu tahu kebenarannya. Di tengah kegaduhan ini, Pratama Arhan pun memposting foto pernikahannya dengan Azizah. Beberapa waktu berselang, Azizah Salsa dan Pratama Arhan akhirnya memberikan klarifikasi terkait kabar miring tersebut. Azizah menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Pratama Arhan saat ini baik-baik saja dan meminta agar publik tidak menyebarkan fitnah. Lebih lanjut, Azizah kabarnya mengambil tindakan tegas terkait isu yang menyeret namanya itu. Putri Andre Rosiade ini melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyebarkan hoaks dan fitnah dugaan perselingkuhan ke Bareskrim Mabes Polri. Dalam laporan itu, kuasa hukum Azizah Salsa, Ega Martadinata, meminta pihak kepolisian menindak tegas sejumlah akun penyebar hoaks dan fitnah yang telah merugikan kliennya. Penyelidikan terkait penyebaran video vulgar mirip Azizah Salsa juga saat ini sedang berjalan. Gimana menurutmu, Sobri? Tulis di kolom komentar.